Bahwa memang di SMP 60 ini kami ada dua kelas di luar kelas, dikarenakan memang jumlah ruangan itu ada 7 dan itu pun punya SD, sedangkan kami ada 9 rombel, sehingga yang 7 bisa di ruangan, yang 2 ruangan di lapang sebelah sana. Itu sejak kapan, Bu? Dari, sebentar, kalau kita berdiri 2018 ya Pak, pokoknya ketika kita melebihi dari 7 rombel jadi 9 rombel itu di luar. Maksudnya itu sudah berlangsung selama berapa lama yang dua kelas? Kalau dua kelas dari tahun kemarin ya. Oh, 2023 gitu ya. Jadi belajarnya di luar kelas. Oh. Nah, itu kondisinya seperti apa, Bu? Belajar di luar kelas apakah efektif ataupun jadi seperti apa gitu? Iya. Kalau masalah efektif dan tidak mungkin akan berbeda dengan di kelas yang ada kelasnya ya Pak ya. Tapi semaksimal mungkin kami sebagai guru ya memberikan yang terbaik buat anak-anak. Tapi sangat ini juga ya Bu ya, jadi merugikan juga ya buat guru, buat siswa gitu ya. Iya betul, karena ketika misalkan hujan mungkin itu yang agak bingung ya. Jadi kami harus ke pinggir lagi, di lorong-lorong, di selasar. Anak-anak itu pinggirkan. Atau bahkan sampai dibatalkan kelas? Kalau untuk dibatalkan. Karena hujan? Iya. Tetap pembelajaran kita terlaksana, cuman di pinggir kelas yang ada. SMA aja di sini dimanfaatkan ya, gitu ya, Bu ya? Kita memaksimalkan yang ada aja, Pak. Itu kelas yang belajar di luar itu kelas berapa, Bu? Kita rolling, Pak. Jadi semuanya kebagian. Biar semuanya merasakan bahwa belajar di kelas gimana, belajar di luar juga bagaimana. Tapi di SDIK sudah tahu ya, Bu ya? Udah. Oke, siap. Harapannya seperti apa, Bu? Harapannya kami berharap mudah-mudahan cepat mendapatkan bangunan supaya kami lebih bisa memaksimalkan KBM. Oh, my God.
Kan koin, sebutkan namanya. Bebas. Bagian macam belajar di luar kelas apakah efektif ataupun jadi seperti apa gitu? Iya, kalau masalah efektif dan tidak mungkin akan berbeda dengan di kelas yang ada kelasnya ya Pak ya. Tapi semaksimal mungkin kami sebagai apa? Sebagai guru ya memberikan yang terbaik buat anak. Tapi sangat ini juga ya Bu ya, jadi merugikan juga ya buat guru, buat siswa gitu ya? Iya betul, karena ketika misalkan hujan mungkin itu yang ada. Bingung ya, jadi kami harus ke pinggir lagi, di lorong-lorong, di selasar, anak-anak itu pinggirkan. Atau bahkan sampai dibatalkan kelas? Kalau untuk dibatalkan, karena hujan? Ya. Tetap pembelajaran kita terlaksana, cuman di pinggir aja, di pinggir kelas yang ada. Ada aja di sini dimanfaatkan ya, gitu ya, Bu ya? Kita memaksimalkan yang ada aja, Pak, mungkin. Itu kelas yang belajar di luar itu kelas berapa, Bu? Kita rolling, Pak, jadi semuanya kebagian. Biar semuanya merasakan bahwa belajar di kelas gimana, belajar di luar juga bagaimana. Tapi di SDIK sudah tahu ya Bu ya? Udah. Oke, siap. Harapannya seperti apa Bu? Harapannya kami berharap mudah-mudahan cepat mendapatkan bangunan supaya kami lebih bisa memaksimalkan KBM. Itu dong. Salam itu, ininya juga di